Nasi kebuli kambing 35 real Pak ya? 35 real. Heeh. Ini berapa? 20 ya? 20 real ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang jam menunjukkan pukul 6 pagi. Ya, tapi kita sudah mengikuti sholat subuh di Masjid Haram. Kita mau sarapan di. Sekarang kita mau cari sarapan di jam-jam tawar. Katanya food court-nya ada di lantai 3. Ini Gate King Abdul Aziz ya. Tempat biasa kita masuk kalau kita mau tawaf ya atau masuk ke Masjidil Haram biasanya dari sana. Kemudian ini berseberangan dengan jam-jam tawar. Ya, ini yang ada jamnya. Yuk, sekarang kita masuk lewat pintu ini. Ini sebelah sana, pinggirnya itu banyak yang jualan oleh-oleh, perhiasan banyak di sana. Mana Gina? Kayaknya perhiasan kalung kelihatannya sekiloan juga ada mungkin ya pas kita lihat kemarin itu. Ini tulisannya Abraj Al Bait Shopping Center. Harusnya masuk lewat sana ya. Tapi sini juga bisa sih. Itu ya kalau mau. Apaan? Ke jam-jam tawar. Ke museum jam-jam ya. Itu. Museum klok-klok, museum. Museum jam. Nanti deh kalau kita sudah hajian kita coba masuk ke museum jam itu. Tempatnya sih di lantai 3 kalau nggak salah food court-nya itu. Ya sama lah dengan mall seperti di kita. Ya bedanya setelah lantai 4 dia. Ada hotel. Nah, cuma bedanya mall di sini di depan Masjidil Haram. Dan saudara-saudara sekalian, di sini pun ada Starbucks Coffee itu, Haida ya. Sini ya ke atas ya. Food court. Apa namanya? Banyak itu ada nasi, kita cari nasi kebuli banyak lah di sana, nggak tahu nanti kita lihat lah apa aja untuk pertama sekarang ya, mungkin kita nanti akan balik lagi ke sini beli apa, nyoba lagi gitu. Kita janjian sama teman di sini, janjian makan pagi, kita nyari food court-nya dulu. Udah kelihatan tuh ada ice cream. Iya, ini kan baru naik lagi ya. Oh. Manual mati ternyata. Dia lapar. Rutello. Ini roti-rotian. Oh, ini dia. Coba kita lihat Pak Selamat dan Bu Isti di mana ya. Pada sarapan duluan. Nih, udah pada duluan ternyata di sini, udah pada makan. Siap. Soalnya kita mau sarapan pagi. Ya, siap. Menunya lihat. Ini satu porsi ini. Ini udah habis satu porsinya lagi. Wah, mantap. Tuh. Mari kita ya, siap.
Pak Imam. Pak Imam ini berapa porsi ini? Masya Allah. Untuk beramai-ramai. Oh gitu, siap-siap. Oke. Saatnya kita. Ya, ini nasi kebuli pesanan Pak Imam. Nasi kebuli kambing. 35 real Pak ya? 35 real. Ini bisa buat berempat kayaknya. 4 orang ini bisa. 4 orang bisa. Masya Allah, bener iya kayaknya. Ini yang chicken, ini pesanan Pak. Chicken ini. Ya. 30 real. Pak selamat ya sama ibu ini. Martabak udah habis ayamnya. Gimana sih? Ini berapa 20 ya? 20 real ya? Ayamnya berapa biji itu? Kemudian apa? Kentang di kita satu aja udah 18.000. Ada ininya 3 biji, ada gini-gini ada apa ini? 20 real udah sama ini. Sama martabak itu. Enggak ada martabaknya mah. Oh, ini yang ini. Oh, martabak 2 real yang ini. 8 real. 8 real martabak. Oh, iya ya, siap-siap. Yuk kita cicipin dulu ya. Ini nasinya, kemudian ini kambingnya nih. Banyak nih di dalam-dalam ini. Kalau Bapak udah masuk. Ujung sana ada Burger King. Ini Aldahan Restoran. Isinya ya samalah, makanan Timur Tengah, ada kebab, shawarma. Ini kopi. Ini chicken. Oke, tadi kita sudah coba makan, tapi hanya di satu tempat sih, di Taste Palace. Nanti lain kali kita coba lagi di tempat lain ya. Oke teman-teman, jadi salah satu referensi ya kalau kita mau cari sarapan atau cari makanan, bisa ke Jam-Jam Tower ini di lantai 3 ke bagian food court. Dadah.